Okay guys, sekarang aku nak pasang tayar ni. So, untuk pengetahuan korang, dekat tayar ni dia ada tanda kuning kat sini kan. So, make sure masa korang pasang tayar, yang tanda kuning ni adalah dekat bahagian valve ni. So, korang kena letak dia dekat bahagian valve ni. Macam ni. Okay, ni penanda dia dekat tayar ya. Okay, jom kita pasang. So make sure dia punya rotation sama ya. So ni adalah sebelah disc. Ni adalah sebelah disc. So rotation dia ke sini kan. So tayar pun mesti rotation. So macam ni. So kena tahu ni. So kalau nak pasang tayar, kita kena bubuh air bagi dia licin sikit. Okay guys, korang juga perlu beli rim protector ni masa racing boy punya, under racing boy. So korang kena pasang benda ni untuk menggunakan penyungkil tayar ni. So korang kena lekatkan dekat rim macam ni. So ini adalah rim protector. So masa korang cungkil dia, so dia tak kena dekat rim. So ini amat penting, kalau tak rosaklah rim kan. So saya akan pasang dekat belakang ni. Okay guys, kita dah pasang sebelah dalam. Sebelah dalam senang. So sekarang kita nak pasang yang luar pula. Jangan lupa sapu air sikit bagi licin. So mula-mula kita boleh pijak je. Yang last sekali tu yang susah. Okey, sekarang kita pasang protector ni sebab kita nak guna penyungkil besi ni. Okey, kita pasang sebelah sini satu, sebelah sini satu. Okey, kita kena gunakan dia punya penyungkil sebab dah pijak-pijak tak masuk dah. Gunakan penyungkil, hati-hati. Ui, calar ini sayang. Ui. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Hati-hati. Jalan ring ni
Alhamdulillah. Siap juga. Penat. Penat guys. Okey, dah siap dah. So kita akan masukkan angin dan dia akan keluar tempat yang mana tak keluar ni, dia akan keluar bila kita masukkan angin. Okey. Jom kita pam dulu. Sebelum tu kita try bagi ke center semua. Ada orang dia guna minyak. Tapi jangan guna minyak, nanti air bila kalau kita guna air tu bila panas dia kering kan. Kalau minyak dia tak kering, panas ke basah ke dia tak kering. So bahaya nanti bila kita masukkan angin, nanti dia boleh meletup, dia boleh tercabut terkeluar. Okey. Penat ya. So make sure pakai ni ya. Kalau tak pakai ni habis laring. Nasib baik Racing Boy memang buat benda ni. Dia tahu kita nak pasang sendiri ke nak pasang kat kedai. Kalau kita yakin kedai tu dia buat kerja cermat, so kita boleh hantar kedai. Kalau tak cermat, tak boleh buat apa lah. Dia dah calarkan ring kita. Dia minta maaf je lah. Kita yang menanggung. Okay guys,